Sekarang kita mau menunjukkan cara melepas injektor pada motor Mio GT ya. Caranya tuh kayak gini. Ini lepas dulu. Ini baut 8 pakainya T8 ya. Terus ininya kita cuk. Kita ungkit pakai obeng min. Terus kita tarik. Ini tarik, setelah itu ini kita lepas soketnya. Nah, setelah terlepas baru kita lepas baut 10-nya, kita lepas. Cara ngelepas ininya tuh kita tinggal kayak gini, diongkek-ongkek terus diangkat ya. Nih, kalau dilihat kan ini kotor banget. Nah, fungsi injektor kan meneruskan atau menghubungkan atau menyemprotkan bensin. Nah, kalau tersumbat kotoran dari bensin atau kotoran dari tangki bensin, maka pengabutan pada injektornya itu kurang. Nah, untuk lebih jelasnya kita cek aja atau kita bersihkan saja. Oke, langsung saja kita bersihkannya. Sebelum membersihkan injektor, alat-alat yang diperlukan itu aki. Ini kita selangnya kita modifikasi sendiri. Terus injektor cleaner atau karbu cleaner. Nah, yang penting ini teman-teman, ini alatnya kita juga bikin sendiri ya. Kayak gini. Ini tombol starter atau tombol klakson juga bisa. Terus cara bikinnya kayak gini. Ini kan soket tombol klakson atau soket tombol sen juga bisa. Nah, ini kita kayak gini, modifikasi kayak gini. Lah, cara aplikasinya tuh kayak gini. Ini yang merah ini anggap saja yang positif. Kita colokan ya kayak gitu ya. Terus ini kabel yang hitam negatif, taruh yang sebelah sini. Nah, kabel yang merah kita colokan ke sini. Terus ini kita pasang ke arus atau kutub plus pada aki. Yang hitam ini kita pasang ke kutub negatif pada aki. Nah, selangnya kita pasang kayak gini. Terus ini kita biar jelas ya, ntar dulu biar jelas nih kayak gini. Nah, ini kita colokan ke karburator cleanernya. Nah, ini posisinya kayak gini ya. Caranya kayak gini. Ini kalau ditekan injektornya pasti bunyi tuh, bunyi klik klik lah. Caranya kayak gini, ini tekan tombolnya terus semprot kayak gitu ya. Terus kayak gitu terus sampai benar-benar pengabutannya bagus. Ini ya. Tuh. Gitu ya teman-teman ya.
Tuh. Oke ya. Ngabutannya udah bagus, kita lepas. Ini kita lepas, ini kita lepas. Soketnya kita lepas. Kita bersih ya. Kayak gitu ya teman-teman cara membersihkan injektornya. Oke. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe ya yang belum. Salam 55 channel motor, mantap.